kawan-kawan lah. Tapi kita kena being professional, Abel. Ya, betul. Okay. Eh, you guys please stop it lah. Daripada hari tu kan, aku dah beberapa kali aku beritahu, kalau aku tak sedap, takkan boleh mampu keluar mendalang ni. Masa Sir Fatih semua datang semalam, kan? Masa hang keluar tu, Sir Fatih tegur juga kita orang. Dia cakap, eh, tak ada siapa tegur Pak Azad ke? Daripada tengok music video ni lah. Hang punya acting, dia tak petikai kan? Cuma, benda nyanyian ni... Susahlah nak cakap. This is rap kot. This is bukan yang apak tu. Apak dia menyanyi lah. Okay, sekarang ni kita nak menyanyi sikit. Okay, okay. Alright. Satu cerita penuh derita, ku semak peta, oh terbang merata. Ada harta jadi mereka mula keji. Assalamualaikum, memang keji. Memang sangat keji. Memang tak sedap langsung. Tolonglah. Sebab apa pun mami memang belum kena tertarik ke makanan, sarapan. Bila dengar pula benda-benda yang menyakitkan hati mami, jadi mami rasa tak boleh. Tinggal macam panas. Keluarkan air zam-zam tu. Minum dua botol. Sorry. Dua botol dah? Tak boleh. Masih tak boleh lega ya mami Tak boleh. Mami, mami adalah orang yang paling tepat untuk nasihat kawan kita ni. Pasal dia tak boleh accept mami. Aku tak masuk pertandingan Gegar Verganza ke apa saja pertandingan bila ada nama mami ni. Apa ha mak? Baik. Aku nak tengok dia apa, aku jadi macam takut. Sabar. Apa pun kita ucapkan terima kasih mami. Sudah datang hari ni di Tiga Pagi. Mami, ya Allah. Bila mami Mas Dayu daripada history dia sampailah sekarang. Kalau dan sekarang ni jadi training bila dia jadi juri. Dan ramai peserta-peserta juga goyang. Sampaikan Azad, dia kata kalau apa-apa program yang ada mami, dia sampai tak nak masuk. Untuk saya mami dia menolak ilmu terang-terang kan. Ada mami atau tak ada mami, dia tak perlu masuk pun, memang tak perlu. Alright mami, mungkin mami boleh cerita sikit kolaborasi dengan Fajar Tahir tu mami. Dia sebenarnya tak tak mungkin terjadi sebenarnya. Kalau mami lah, kalau mami apalagi ada rap kat depan tu kan, mami pernah sok hidup mami gila. Sebab itu bukan mami punya forte. Tiga hari sebelum final reality TV yang mami buat, sebelum final program tu, dia offer benda ni. Mami cakap, alamak, mami fikir dulu lah macam mana kan. Mami dengan serabut nak ni lagi, dengan serabut, serabut macam-macam serabut. Macam-macam, kan? Mami memang serabut. Dan ni. Maksud saya masa tu mami tengah serabut sebab job sana ada, job sini ada. Mami ambil, mami dengar. Mami dengar, mami dengar apa semua. Okey, mami ambil apa dan duit apa semua. Kalau mami ambil rap, dia kata, kau ni kan lepas satu, 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 satu. Kan? Kau ni macam. Apa juta bayar ni? Kan? Hari yang mami dengar tu adalah kali pertama mami dengar lagu tu. Ke sebelum ni pernah dengar? Rupanya. Rupanya apa dia? Faizal dah dan ni, mami ingat tu lagu mami dengan dia. Tak, lagu ni lagu lama. Dia baru launch lagu tu. Jadi macam mana telinga dia kata lama? Untuk sebulan lagu tu kira dah lama dah. Dah duduk dalam carta berapa minggu. Tak kisah lah dalam carta Nombor berapa ke apa semua ke. Tapi dengan mami ni viral. Aku sajalah nak bagi cadangan dekat mami. Mami, tahun depan, tahun ni Gegar Verganza 10 mami masuk. Mami 33 tahun dalam industri. Okay, awak nak suruh mami sebenarnya dalam 12 tahun dulu kot, ataupun masa zaman-zaman ada program dengan Black dulu. Masa tu boleh lah. Ya. Okay. Saya sebut Gegar Verganza, mana-mana pun mami boleh masuk. Be stage. Tapi kalau kau dah tahap, mami rasa mana-mana artis yang dah menjuri, yang dah pernah jadi juri, tapi takkan. Bukan juri yang jabutan lah. Maksud mami dia sentiasa jadi juri, juri dan tetap, kekal. Tetap. Kau jangan nak jatuhkan label lah. Itu cerita. Okay, betul. Baik, yang nak dengar penjelasan mami tu. Sebab yang bercakap ni, Din, netizen. Dia orang marah sangat dengan mami. Mami nyanyi bagus sangat ke. Masuklah GV10. Dia nak tengok bila mami pula dijurikan. Mana boleh macam tu. Kalau sudah sinar cinta yang dulu terasa kehangatannya, kini ia turun pula kini. Turun pula. Pada 10, berapa rate nyanyian dia tadi? So, kalau bagi mami 8 lebih. Terima kasih mami. Sebab selalunya orang bagi saya 3 je. Sebenarnya yang call kita ni adalah Kak Lina Bombo. Mam. Dan mami asyik baik mami bagi 8. Kalau bagi 1 tadi pun datang sana sekarang. Mam. Datang kenapa? Datang bagi bunga kat mami. Oh, bukan. Okey, habis dah. Raden nak nyanyi? Tak, saya tak boleh. Saya memang tak boleh mami. Mengaji saya boleh. Mami tolong request. Raden kalau nyanyi memang saya nak tahu berapa star daripada mami. Kalau aku pandang kelip bintang nun jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggemar. Menggemar ke menggemar?
Menggemar. Menggemar. Aku lebih takut lah Mi. Okey Mi. Dia macam dia buat-buat lah. Dia tak bersungguh lah. Itulah. Sebab saya bukan menyanyi Mi. Weh, apa tak? Selalu kita tengok Mami dia juri dekat pentas-pentas yang prestige tau. Okay, dalam satu orang kata auditorium yang besar. Yeah, yeah. Aku tak boleh nak bayangkan kalau si Mami dia juri, pertandingan tu buat kat dalam zoo. Apa masalah kita zoom sama Mami? Bukan masalah zoom. Mami tolong saya Mami, ya Allah. Saya tanya kalau sama Mami macam ni. Mami kena charge sekali ni betul-betul profesional ni lagu ini. Satu cerita baru cerita ku semak petang kau terbang merata. Ini lagu ke? Ini nyanyi ke? Mami nak tanya, ini nyanyi ke bercakap ni? Ni rap. Ni bercakap. Bercakap rap. Bercakap je lah. Bukan menyanyi. Jangan sebut menyanyi. Yes. Depa yang jadi salah. Jadi ini yang sesuai dekat zoo. Okey, nak tahu tak kat mana? Kat mana? Bukan lumba-lumba. Kita nak dengar kata-kata hikmah daripada Mami. Kepada orang yang judgmental. Okay. Exactly. Tak kenal tapi dia main sembo je. Mami sebenarnya memang masa kejadian itu memang PA Mami memantau Mami punya IG dan tidak memberi Mami membaca. Yeah. Semua dalam masa seminggu tu ada je lah. Semua nama binatang tu diberikan kat Mami. Mami syukur dengan Alhamdulillah apa yang diorang cakap tu. Sebenarnya, positive untuk menyalahkan diorang semua sekali tak. Okay. Kalau diorang dekat dengan Mami, Mami pergi hantar makanan lagi kat rumah dia. Dia hantar makanan. Mami, Lepas tu nanti diorang akan cakap apa tau. Ini Mami ikut sahabat lah. Sahabat. Okey, betul. Nanti katakan kenapa awak hantar ni makanan apa semua sebab awak banyak sedekah kat saya. Allah. Mami harap Allah yang ampunkan dia. Tapi betul. Urusan Amin. Mungkin Mami dah maafkan dia, urusan dia tu dah okey, tapi urusan dia dengan Mami mungkin belum okey. Baik, okey. Apa yang Mami tahu urusan dia dengan Mami belum okey itu yang bahayanya bila kita bercakap pasal orang.